ini sendiri Pak, apa taksi-taksi yang belum berizin nih Pak selama ini nih Pak, tanggapannya seperti apa nih Pak dari di subkota sendiri nih Pak? Oke baik, terima kasih. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, saya Teguh Setiawardana sebagai Kepala Bidang Angkutan yang mana membawahi angkutan sungai, angkutan darat, dan angkutan jalan. Untuk taksi atau yang belum memiliki izin, kami mengharapkan pada rekan-rekan yang belum memiliki izin segera mengurus izin atau bergabung dengan koperasi kilat. Karena kami mengapresiasi sekali dengan kehadiran taksi bandara yang saat ini di shop opening oleh koperasi kilat. Ini betul-betul membantu masyarakat Kota Samarinda dan penumpang lainnya dari daerah-daerah luar. Ini kami mengapresiasi untuk koperasi kilat sangat baik sekali karena persaingan untuk angkutan ini sangat besar sekali. Apalagi di Samarinda ini sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, saya mengatakan bisa potensi sebagai segi emasnya di Bandara Apri Pranoto ini karena dekat sekali dengan kabupaten kota lainnya seperti Bontang, Sangatta, Kubar, Kukar, nah dengan Samarinda sendiri. Ini sebagai momen sangat bagus sekali dengan taksinya kilat ini. Kilat sendiri ya Pak ya, dengan kilat sendiri Pak, harapan untuk taksi kilat sendiri gimana nih Pak? Harapan kami taksi kilat ini yang pertama adalah mengutamakan daripada kenyamanan keselamatan para penumpang. Nah tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebelum beroperasi harus diadakan uji kendaraan dulu di PKB. Artinya apa? Artinya apabila ada kendaraan yang tidak normal maka akan diperbaiki di sana, akan dicek semua baik tie rod, ban dan rem, semua akan diperbaiki. Jadi agar kenyamanan penumpang ini terjamin. Dan kami juga berharap koperasi ini bergabung dengan koperasi Jasa Raharja untuk melindungi daripada penumpang-penumpang yang menggunakan taksi kilat ini. Jadi nggak cuma penumpang itu merasa nyaman, ya kan? Iya. Juga ada perlindungan dari segi asuransi ya Pak ya? Iya, betul. Siap-siap ya Pak. Terus ke depannya nih Pak, untuk kilat sendiri nih, harapannya apa nih Pak? Selain dari segi keamanan, fasilitas kenyamanan untuk para penumpang, apalagi nih Pak? Kira-kira? Mungkin ya kalau tadi saya mendengar katanya kalau bisa ada driver ini yang wanita. Wah, gitu ya Pak. Wanita yang bening-bening katanya untuk menarik kepada konsumen. Iya. Nah, karena kita tidak jangan kalah dengan laki-laki. Jadi tadi kami berpikir kalau perempuan yang drivernya dosa jauh-jauh ya. Pasangata terlalu jauh, baik Bontang, Tenggarong, Balikpapan, Bogor, Samarinda, ya. Untuk keselamatan daripada driver itu sendiri. Oke, mungkin itu Pak. Oke. Pak Teguh, makasih banyak. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tanggapan dari pihak, mungkin dari pihak bandara dulu Pak ya. Mungkin dengan Bapak Agung ya Pak ya. Apa tanggapannya nih Pak? Kira-kira nih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang ini satu momen baru ya, di mana kami sudah ada 5 taksi, kemudian ditambah lagi 2 alat transportasi, dan ini satu lagi alat transportasi baru yang disebut sewa umum. Jadi ini baru pertama kali dan apresiasi sekali karena ini merupakan satu wadah yang legal di mana ada beberapa fase-fase yang sudah dilalui dari dinas provinsi melalui dinas kota juga baru dari bandara adalah izin operasi. Berhubungan dengan koperasi kilat sendiri nih Pak, prosesnya yang sudah dilalui seperti apa sih Pak? Sampai akhirnya koperasi kilat sendiri mungkin salah satu yang di Samarinda yang memiliki izin asum ya Pak ya. Berapa mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah Pak? Siap Pak ya. Untuk terima kasih untuk angkutan sewa umum ini sebenarnya milik koperasi Lintas Armada Tepian ini udah dari tahun 2019 perjuangannya seperti itu. Kami Dinas Perhubungan Provinsi mengeluarkan advis teknis karena untuk angkutan sewa umum izinnya yang memberikan adalah dari Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah izinnya sudah diberikan pada tahun 2020 dan ini launching pertama koperasi Lintas Armada Tepian
bisa melaksanakan operasi di Bandara APT Pranoto. Pesan kami adalah pertama pelayanan terhadap penumpang. Bagaimana itu terhadap keselamatannya, keamanannya, kenyamanannya. Terus juga yang harus kita perhatikan adalah kesehatannya, seperti itu. Apalagi sekarang kita lagi pandemi COVID. Jadi ada beberapa memang yang kita lakukan terhadap kendaraan-kendaraan, yaitu melakukan ram check atau inspeksi keselamatan, yaitu mereka harus melengkapi baik itu amitrasi maupun teknis, seperti itu.